Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pernah dicela oleh orang Arab Baduy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk golongan orang yang paling awal memeluk agama Islam atau disebut juga dengan As-Sabiqunal Awwalun. Kisah beliau syarat dengan hikmah dan dapat dijadikan pelajaran berharga oleh siapapun. Dalam kitab sejarah Khalifah Abu Bakar Siddiq, bahwasanya pernah diceritakan sebuah kisah yang menarik ketika beliau dicela oleh seorang Arab Baduy di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, akan lebih baiknya untuk meng-share video ini agar cerita ini bisa bermanfaat bagi kamu dan juga orang lain. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah Abu Bakar. Ketika sedang asyik bercengkrama dengan Rasul, tiba-tiba datanglah seorang Arab Baduy dan menemui Abu Bakar. Dan tak disangka-sangka langsung mencelanya. Kata-kata makian pun keluar dari mulut orang Baduy itu. Namun, Abu Bakar tidak menghiraukannya. Beliau melanjutkan perbincangannya dengan baginda Rasulullah. Melihat hal itu pun, Rasulullah pun tersenyum. Kemudian orang Arab Baduy itu kembali memaki Abu Bakar dengan makian yang lebih kasar. Namun dengan keimanan yang kokoh serta kesabarannya, Abu Bakar tetap membiarkan orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali tersenyum. Semakin marahlah orang Baduy itu. Untuk kedua kalinya ia mencerca Abu Bakar dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Kali ini Abu Bakar tidak dapat menahan amarahnya lagi. Beliau pun langsung membalas makian orang Baduy itu dengan makian juga. Terjadilah perang mulut antara keduanya. Seketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beranjak dari tempat duduknya. Nabi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini pun Abu Bakar menjadi bingung. Langsung dikejarnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan. Jika aku berbuat kesalahan, jelaskanlah kesalahanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung menjawab, "Sewaktu ada orang Baduy datang dan membawa kemarahan lalu mencelamu. Kulihat engkau tenang, diam dan tidak membalas. Aku bangga melihat engkau kuat menghadapi tantangan dan fitnah dan cacian. Aku tersenyum karena ribuan malaikat di sekelilingmu mendoakan dan memohonkan ampun kepadamu." Begitupun untuk yang kedua, ketika ia mencelamu dan engkau tetap membiarkannya, para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, aku tersenyum. Namun untuk yang ketiga kalinya, ia mencelamu dan engkau membalasnya. Maka seluruh malaikat meninggalkanmu. Setelah itu hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu, aku tidak ingin berdekatan denganmu." Mendengar hal itu pun, menangislah Abu Bakar ketika diberitahu tentang rahasia kesabaran. Bahwa kesabaran merupakan kemuliaan yang sangat amat tersembunyi. Sabar itu menjadi salah satu cara untuk bertahan dalam menghadapi segala cobaan. Namun menjadi sabar bukanlah hal yang mudah. Butuh jiwa yang besar untuk melakukannya. Selain bersabar, berdoa dan mencari jalan keluar kunci menghadapi dalam sebuah ujian. Namun, sebagai kita manusia biasa, butuh dukungan dan semangat dari orang lain. Ada kalanya kita sebagai seorang manusia tidak bisa menahan akan hal kesabaran. Mudah-mudahan, kisah Abu Bakar ini bisa untuk mengajari kita untuk menjadi orang yang selalu bersabar dari setiap keadaan apapun. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian kisah dari Abu Bakar ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk kedepannya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.